Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saudaraku, Ramadan di depan mata. Wabah corona semakin menggila di seluruh penjuru dunia. Ramadan tetap saja datang. Bulan dan waktunya tetap. Mau apa kita? Mau ninggalin puasa karena corona? Silakan, itu hak Anda. Puasa ini hanya untuk orang yang beriman, yang tujuannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa kepada Allah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jika sakit tidak puasa dan diganti di waktu lain, atau kalau tidak memungkinkan puasa di waktu lain harus bayar fidyah, ya bayar saja, enggak repot juga. Enggak usah teriak-teriak bagaimana dengan buka bersama, bagaimana dengan tadarus, bagaimana dengan tarawih. Memangnya puasa antum cari apa? Cari buka puasanya atau rame-ramenya? Cari baca Al-Qur'annya atau nongkrongnya? Cari sholat tarawih atau kumpul bersama banyak orang? Islam itu mudah, ngapain dipersulit? Berbuka, ngaji, tarawih bisa sama keluarga. Bahkan tarawih diganti tengah malam sama keluarga lebih asik itu. Saudaraku, tunjukkan dan buktikan Islam itu agama solusi, bukan agama masalah. Berbuka, tarawih, tilawah, semuanya bisa kita jalankan. Gak ada yang larang. Yang dilarang kumpul banyak orang yang kita gak tahu siapa dia, dari mana saja dia, sakit atau sehat. Itu aja bukan? Ingat pesan Allah dalam surat Al-Mulk 67 ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Takutlah hanya kepada Allah, taatlah hanya kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kemuliaan dunia dan akhir akan senantiasa untuk Anda dan keluarga Anda. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.